Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Jimmy Channel in the house yuk. Kita bakal cobain elemen api sekarang teman ya. Kita bakal cobain apakah elemen api lebih bagus daripada elemen angin atau tidak. Kemarin sih elemen angin shieldnya mantep banget sih. Shieldnya apa namanya, speednya ya. Shieldnya juga mantep sih. Sat semua arah ya. Oh. Oke. Cakep banget, satu hit doang. Aduh bro, kanan kiri bro. Ya, mesti dimana gak tau gue. Banyak mayat di sini ya. Ada yang bawa mobil, berkabur. Kita juga teman-teman taruh sini. Oke, teman-teman, gue berhasil bertahan hidup. Gue nggak tahu tadi udah pada mati belum sih squad yang satunya, yang INV squad. Feeling gue sih belum ya. Feeling gue mereka masih ngecamp di sekitar sini. Ah, teman gue di atas. Kalau ada yang nembak pasti ketahuan. Bisa jadi musuhnya kabur ke seberang ya. Kayaknya musuhnya kabur ke seberang sih. Kalau dilihat dari kelakuan, soalnya nggak ada tembakan dari tadi. Oh itu dia. Enemies ahead. Enemies ahead. Muter dia ternyata. Nggak ada senjata, nggak ada peluru kok bro. Gak ada healingan, gak ada. Halo guys. Bye, have a great time.
Haris temen gue mati guys. Enggak ada healingan bro. Temen gue terbakar. Gue ada satu nih. Dia ngomong lah tadi. Udah gue tadain musuhnya baru ngomong. Gue kasih. Oh, kali 6. Biasanya gue ngebug itu loh karakter gue, kadang gak bisa nembak kayak. Sebel banget gue. Lagi perang gitu tuh gak bisa nembak. Gue sampai nyalain dua-dua loh fire gua tak. Coba ya. Semoga enggak pernah error lagi. Single error aduh. Mandin. Buat lagi. Mana tadi kali 3 gua jatuhin? I got supplies. Bro, ada flare gun bro di situ. Ya, ada flare gun di situ. Sabar dah. Gua nyari beredetan dulu. Gak enak nih pakai M16 gua gak biasa. Pakai rainbow enak nih. Oke, kita pakai rainbow sama pakai rainbow barrel sama pakai Scarlet aja ya. Gua pakai mix lagi. Di belakang ada musuh, bro. Ada musuh lagi nih. Gak berhenti-berhenti coy, gara-gara apa? Nope. Enemies ahead. Surprise. Garap dia bro. Gak bisa disaruh sih lagi. Kalau pakai es enak nih. Enak kan pakai elemen air sih kayaknya teman. Main di Ranger. Ngeluh deh. Ini gak enaknya elemen api ada lagi nih tuh ya. Wallnya tuh enggak. Bro, minta darahnya, bro. Sampai jatuh gua megang. Masih ada musuh lo. Gua lebih suka elemen angin sih, teman-teman. Elemen api ini kayaknya gimana ya? Gua enggak tahu efek dari efek step orang. Ayo bro, zona bro. Nope. Enemies ahead. Surprise. TPP tidak ada akhir. Oke guys, kelar ya. Belum kepake shieldnya, cuman untuk apinya sendiri, gue nggak tahu efeknya segede apa. Dan efeknya tuh bukan persen ammo sih kayaknya, persen peluru yang kena mungkin ya. Kalau kamu kena 5 peluru, darahnya lebih deras apinya. Kayaknya ya. Tapi enggak tahu juga gua. Lah hilang motornya. Kan bener kan ada orangnya? Bener. Bang 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 bang
marked a location. Yeah. Oh, ini bucket. Motor doang gak? Motor ini ngebug itu kayaknya. Ngakak gue. Orangnya bisa lah berdiri di motornya lagi manuver. Gak ada yang kenak lagi peluru gue. Aduh, ngakak banget tuh. Sumpah tuh ngakak guys. Ngakak tuh ya. Di atas motor jungkal-jungkil. Gak tau kenapa dia kayak gitu. Nyangkut apa motornya. Santai bos, gue ambil mobilnya. Menurut kalian gimana nih? Menurut gue sih, player Free Fire bakal jago banget main PUBG kalau main pake... Putar balik aja. Yuk. M. Azril. Aduh, ngakak gua. Tapi motornya lewat juga tuh musuhnya. Gak dispray sama gua. Gak ada tenaga itu kan. Bisa 12. Oh, supply. Di supply biasanya banyak orang ya. Pada banyak wall gitu ya. Betul kan? Yeah. Ya, ini paling gua takut. Di luar bro, di luar. Hit parah bro. Sumpah hit parah di luar bro. Di dalam sini bro dia bro. Tengah hit bro. Tengah hit dia bro. Ya mati. Mantap bro. Gak apa-apa bro. Maaf bang, dia udah clock. Nah, banyak banget soalnya. Ada teman lagi gue. Gue kena TPP guys tadi. Dia punya AWM, gue gak pakai AWM. Ada selip itu gak sih? Groja guys, Groja. Oke. Groja ya. Untung si ini gak sempat nembak kita tadi ya. PR nih tadi kalau kita ditembak sama ini nih. Punya Groja dia. Tadi kita punya oh ya. Gila GG lo bro. GG lo bro katanya. Bang ini. Maaf bang tadi panik aku. Gak apa-apa bang. Enggak apa-apa. Lagian aku enggak nih, enggak pernah main di sini bang. Kayak ngebling gitu gua. Iya ini mode baru bang. Ada jurus-jurusnya. Iya, bingung tadi gua kayak kepo gimana gitu mau main. Seru sih ya. Cuman ya gitu. Ini gua lagi nyobain yang api-api nih. Katanya ada damage-nya juga ya tuh, Bang ya. Oh, ada musuh tuh di kanan.
Yang api ada tambah damage. Mau cabut dulu, ada musuh. Kalau yang abang pakai warna apa tadi? Angin ya? Angin tambah move speed sama reload. Beda elemen, beda efek. Right. Paling mantep yang angin sih. Bisa kabur. Wah, itu musuhnya tadi perang tuh. Dimensi udah nih. Di situ dia pasti. Tadi aku lihat gak ngeliat aku. Dua kuat kayaknya bang. Kalau main jauh kalah aku. Gak punya senjata jauh. Kata kali lah bang. Aduh. Aduh, mati aku. Sekali empat orang aku nggak ada step lagi, aduh macam kadang-kadang gitu bang ya. Aduh, gila banget itu orang. Tapi aduh. Oke lah abang. Oke udah lah, bang. Udah biasa ya, bang, main ya di sini. Oke bang. Uh-huh. Gila, nah step 4-3 nggak ngerti lagi gua. Oke, okay. Gua ada bug dikit temen ya. Gak bisa nembak tiba-tiba. Kenapa ya? Tadi kalau kalian perhatikan gua waktu turun mobil itu gak nembak sesaat. Jadi gua lagi coba untuk setting lagi. Semoga kalian terhibur dengan elemen api kali ini. Kita bakal nyobain elemen air berikutnya ya. Semoga terhibur, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.